Kalau sebut pasal Bosnia ni, saya yakin orang Malaysia, terutamanya orang Muslim, dah begitu arif. Tak perlulah saya cerita dengan terperinci tentang hubungan Malaysia dengan Bosnia ni. Secara ringkasnya, kita ada hubungan dengan Bosnia ni sejak perang tahun 90-an dulu, yang mana terhenti pada 95. Dan semua orang pun tahu yang negara kita ada hantar tentera PBB ke sana, dan kita juga ada buat banyak bantuan, sumbangan dalam pelbagai bentuk. Faktanya, pada hari ini, Bosnia bukan lagi seperti dulu. Perang dah habis hampir 30 tahun. Bosnia dalam keadaan aman damai. Peperangan sudah lagi tidak berlaku di sana. Jadi ini rakyat Malaysia kena tahu. Maka kita wajib tukar naratif tentang Bosnia. Ramai yang bertanya kepada saya, Bosnia tak bahaya ke? Tak ada peperangan ke? Nampak tak? Sampai ke hari ni, walaupun dah habis perang lama dah, rakyat masih tanya lagi, adakah Bosnia itu selamat? Adakah Bosnia masih dalam kancah peperangan? Tidak sama sekali. Saya dah pernah duduk di Bosnia hampir setahun, dan saya sudah ke Bosnia sejak 2014. Sehinggalah baru-baru ini, saya baru balik dalam 2 minggu lepas, Bosnia begitu aman damai. Tak ada peperangan, tak ada konflik. Ya, memang ada masalah dari segi politik. Seperti yang anda tahu bahawa Bosnia ni ada 3 etnik terbesar. Bosnia, Kroat dan Serbia. Dan memang mereka ini tidak ngam antara satu sama lain. Tetapi peperangan itu tidak ada lagi. Maka anda kena faham, Bosnia merupakan sebuah negara yang aman damai. Yang kedua, Bosnia bukan lagi sebuah negara miskin yang seperti kita sangkakan. Maka saya pohon kepada NGO-NGO yang ada, kepada individu-individu di Malaysia, supaya hentikan segala bantuan dan sumbangan dari segi kewangan kepada Bosnia. Kerana Bosnia bukan lagi sebuah miskin seperti tahun 90-an. Saya berani katakan seperti ini kerana saya sudah menetap di sana, dan saya nak menyatakan bahawa saya tidak pernah jumpa dengan gelandangan dalam kalangan orang-orang Bosnia. Tak pernah. Kalau ada pun sekarang, anda akan nampak mereka ni dalam golongan gypsy, dan juga pelarian-pelarian daripada Syria, Afghanistan yang cuba merentasi Bosnia untuk masuk ke negara lain. Jadi golongan Muslim Bosnia di Bosnia pada hari ini hidup dalam keadaan baik saja. Mereka tidak susah seperti kita. Saya berani katakan bahawa rakyat Malaysia jauh lebih susah, lebih melarat daripada rakyat Bosnia. Kalau tadi saya katakan bahawa tidak ada gelandangan dalam kalangan orang Bosnia di Bosnia, maka kita pergi ke Kuala Lumpur, kita boleh tengok berapa ramai gelandangan kita yang bertebaran di sekata tempat. Di Bosnia tidak ada masalah air langsung, kerana air mereka bersih, bahkan kerajaan mereka juga menjaga kebajikan rakyat. Jadi ini kena faham. Maka saya nak menyatakan di sini pada NGO-NGO, kalau boleh sudahlah tukut, kita buat bantuan-bantuan kewangan kepada mereka. Kalau benarlah nak bantu Bosnia, saya rasa kita boleh buat dalam bentuk forum, seminar, kita buat kelas bahasa dan sebagainya. Ia jauh lebih baik daripada kita bantu dari segi kewangan. Jadi orang-orang Malaysia, saya selalu menyuruh supaya merantau, pergilah mengembara di atas muka bumi ini. Jangan hanya duduk di sini mendengar cerita-cerita daripada orang. Kadang-kadang apa yang kita dengar itu daripada satu sisi, dan daripada satu sisi yang lain kita tak nampak. Maka saya ingin maklumkan pada rakyat, pada penonton yang melihat video ini, supaya kita jangan lagi melihat Bosnia sebagai sebuah negara miskin. Tetapi hari ini kita perlu buka buku baru antara hubungan Malaysia dengan Bosnia. Dari sudut apa? Dari sudut ekonomi. Kalau kita nak bantu mereka sangat, kita bantu dari segi pelaburan. Kalau boleh, kita melancong ke negara Bosnia. Bila kita melancong ke negara mereka, ia akan merangsang ekonomi negara mereka, kerana pelancongan di Bosnia semakin meningkat. Jadi kita kena bijak apabila kita nak bantu negara orang.